Wakil Bupati Labuan Batu Haja Elia Rosa Siregar SPDMM menghadiri acara pisah sambut Kepala Kantor Kementerian Agama Labuan Batu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu, Rantau Selatan, Jumat 27 Mei 2022. Mewakili pemerintah Kabupaten Labuan Batu, Wakil Bupati mengucapkan terima kasih kepada mantan Kepala Kantor Kemenag Labuan Batu Sapirudin atas kinerja yang baik selama 5 tahun dan berharap hal tersebut berlanjut ke tempat tugas yang baru di Kabupaten Padang Lawas Utara. Kami dari pemerintah Kabupaten Labuan Batu mengucapkan dan berterima kasih kepada Bapak Dr. Agnus Sapirudin yang telah selama ini telah bekerja sama dengan pemerintah. Mudah-mudahan hal ini berlanjut di Kabupaten Madura. Banyak hal yang kami kenang dari Bapak Sapirudin ini. Dalam hal ini, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan kami dari pemerintah juga mengucapkan selamat datang di Bumi Ika Bina Kabupaten Labuan Batu kepada Bapak Kakamenag yang baru. Mudah-mudahan kita dapat bersinergi dan dapat bekerja sama untuk memburu Kabupaten Labuan Batu dari bidang agama. Wakil Bupati juga mengucapkan selamat datang kepada Kakan Kemenag yang baru, Sapii, dan berharap dapat membolo Labuan Batu di bidang agama. Mantan Kepala Kantor Kemenag Labuan Batu Sapirudin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kerjasama kepada para kepala seksi, kepala KUA, seluruh pegawai, dan juga semua ormas yang ada di Labuan Batu. Mengakhiri sambutannya, Sapirudin juga mengucapkan selamat bertugas kepada Kakan Kemenag yang baru. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Labuan Batu Sapii mengatakan bahwa dirinya mengacungkan jempol kepada Sapirudin yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Ketua MUI Kabupaten Labuan Batu Abdul Hamid Jahid mewakili Ormas Islam mengucapkan terima kasih kepada Sapirudin. Hamid Jahid juga berharap kepada Kakan Kemenag yang baru untuk dapat sama-sama bersinergi dengan Pemkab Labuan Batu dan juga Ormas untuk memperbaiki Labuan Batu. Terhadir dalam acara pisah sambut tersebut, Kepala Kantor Kemenag Padang Lawas Utara, Ketua Pengadilan Labuan Batu, Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Batu, Asisten 1 Pemkab Labuan Batu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Labuan Batu Ahmad Padli Rangkuti ST, Ketua MUI Hamid Jahid, Kepala Basnas Labuan Batu, Pimpinan Ormas-Ormas Islam di Labuan Batu, para pegawai Kemenag Labuan Batu, Kepala Madrasah, Kepala KUA Kecamatan, dan hadirin undangan lainnya.